Apa hukumnya pakai cincin emas? Uhillu dhahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk umatku yang perempuan. Ibu boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki wa uharrimuhuma lir rijal. Untuk laki-laki aku haramkan. Hadis pertama. Hadis kedua, Nabi jumpa sahabat. Sini, kata Nabi. Itu apa di tanganmu? Dicopot Nabi, dicampakkan Nabi. Kau sudah memakai dari neraka, kata Nabi. Setelah Nabi pergi, sahabat mengambil emas itu, dibalikkan. Nih, Nabi sudah pergi. Enggak, aku tak mau mengambil yang sudah dibuang Nabi. Begitulah sahabat takutnya kepada Nabi SAW. Ini dalil-dalil hadis kuat tentang tak boleh pakai cincin emas. Maka cincin perak, kalau ingin pakai cincin perak. Besi putih tak masalah. Walau khataman min hadidin. Walaupun cincin dari terbuat dari besi. Apa hikmah di situ? Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa tak boleh pakai cincin emas, wahai Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok. Dia bilang, Pak, tengok cincin emas kawan, bosor-bosor. Pak, makan, Pak. Sakit hati orang. Yang kedua, ternyata butiran-butiran emas itu masuk ke dalam Alzheimer, penyakit lemas, lesu, letih, tua sebelum masanya. Masuk. Bagi perempuan, dia keluar lagi lewat darah menstruasi. Makanya kalau ada laki-laki mens, pakailah, boleh.